Saya Puan Haniza Muhammad Talha mewakili Sayap Wanita Majlis Pimpinan Wanita Pusat mengucapkan terima kasih kepada pihak media kerana hari ini kita ingin menyatakan pendirian kita berdasarkan peristiwa yang telah berlaku ataupun unfold dalam beberapa hari yang lepas ini. Isu berkaitan dengan tuduhan ataupun dakwaan ataupun kes video fitnah terhadap Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Dato' Sri Azmin Ali. Jadi Sayap Wanita ingin menyatakan sokongan kami kepada pihak Dato' Sri Azmin Ali kerana kami melihat apa yang berlaku dalam beberapa hari ini menunjukkan ada pihak yang merasa tidak senang dengan kemarahan ataupun dengan kejayaan yang telah dicapai oleh Dato' Sri Azmin Ali dan juga sokongan daripada rakyat sendiri terhadap beliau dan telah menggunakan pihak tersebut telah menggunakan kenyataan bersumpah oleh saudara Haziq terhadap Timbalan Presiden. Jadi ada beberapa perkara yang kami lihat agak bercanggah. Ya. Satu adalah kenyataan saudara Haziq sendiri mengatakan beliau telah melakukan apa tu perbuatan yang itulah luar tabii tersebut. Tetapi rakan-rakan dalam parti khususnya cabang Santubong sendiri mengatakan itu bukan Haziq dan pihak keluarga dia juga telah mengatakan perkara yang sama. Jadi kita lihat ada ada percanggahan lah dari segi maklumat. Jadi ini saya nampak ada sebenarnya pihak yang berkaitan mungkin tidak berhati-hati. Jadi kita nampak ada percanggahan contradictory dari segi maklumat tersebut dan kita juga tidak dengar Haziq sendiri mengeluarkan kenyataan menafikan bahawa video yang keluar kenyataan bersumpah tersebut itu bukan dia. Hanya saya lihat dengan kemarahan teknologi terkini yang ada pada hari ini tidak mustahil sebenarnya untuk mengubah ya wajah seseorang itu untuk digerakkan dan berkata-kata. Jadi itu tidak mustahil. Jadi mungkin juga video itu juga di doctored ataupun di edit dan sebagainya. Hanya saya lihat ini satu perkara yang menunjukkan dari segi kematangan politik rakyat Malaysia lah yang masih terkesan daripada tuduhan menggunakan video, tuduhan-tuduhan seks luar tabii dan sebagainya masih terkesan terhadap rakyat Malaysia. Jadi saya nampak sepatutnya lah negara yang menuju ke arah tahap negara maju, ya dari segi kematangan politik itu perlu berubah lah, tidak lagi terpedaya dengan video-video yang tidak mustahil yang direka ya untuk menjatuhkan mana-mana individu daripada itu kerjaya politik mereka. Dan perkara seterusnya saya nampak ini semua jadi terbongkar. Saya nampak right after pelantikan ketua pengarah SPRM. Jadi saya melihatnya mungkin dan dalam kenyataan bersumpah saudara Haziq juga ada disebut tentang dia meminta pihak SPRM membuat siasatan tentang korupsi dan sebagainya. Jadi saya nampak itu mungkin ada link di situ. Jadi seolah-olahnya sekarang ni pihak yang berniat jahat tersebut ingin ya
melagakan antara keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri terhadap Ketua Pengarah SBRM juga dikaitkan dengan timbalan Presiden yang dikatakan kononnya lah satu pasukan dengan Ketua Pengarah. Jadi ini saya nampak sangat sangat jelas, boleh dibaca lah, ya. Dan kita dengar news yang atau berita yang terakhir adalah Haziq telah cuba lari keluar negara ataupun melarikan diri, dan tapi dapat diberkas dan diberitakan telah juga menjalani proses pemeriksaan doktor oleh pihak berkuasa. Jadi saya lihat untuk kita bergerak ke hadapan, perkara ini sepatutnya tidak boleh menghilangkan fokus kita untuk memajukan negara, mengatasi segala cabaran-cabaran yang kita sedang hadapi. Dan saya juga menyangkal kenyataan Otai Reformasi yang minta supaya Yang Berhormat Menteri supaya direhatkan. Jadi ini bercanggah dengan spirit kita melawan fitnah yang digunakan secara berluasa terhadap pemimpin negara. Jadi menteri tidak perlu direhatkan, sepatutnya dia perlu lebih menumpukan perhatiannya untuk kemajuan negara, pembangunan negara. Dan saya lihat sekarang ini sayap wanita sepakat bersama-sama dengan beliau, seperti mana kita sebelum ini juga menyokong pimpinan parti dalam menghadapi ujian yang sama 20 tahun yang lepas. Jadi sokongan kita tidak belah bagi, dan kita sudah tentu tidak menyokong politik durjana atau penggata politik ini. Dan saya juga menyeru, menggesa pihak SKMM untuk mengesan siapa yang mengedarkan video lucah tersebut dan juga mengambil tindakan segera, sebab saya tahu SKMM mempunyai kemampuan untuk mengesan server mana yang mengeluarkan video tersebut. Dan kita juga tidak terperanjat kalau ada lagi video-video yang akan dikeluarkan. Jadi SKMM ataupun MCMC perlu bersedia untuk hadapi situasi ini dan ambil tindakan segera. Sesiapa sahaja yang mengedarkan video tersebut perlu diambil tindakan. Sebab ini sahaja cara untuk kita membenteras pihak yang sewenang-wenangnya menggunakan internet untuk tujuan yang jahat. Jadi kita perlu give a strong message. Anybody who distributes it, it doesn't matter if he is not the video person who made the video, but distributes the video, will be taken to task. Jadi saya harap amaran akan dikeluarkan oleh SKMM supaya perkara ini dihentikan segera serta merta. Jadi itu saya berharap pihak media juga akan memastikan perkara ini tidak menjadi tular dan semua orang mendapat melihat kepada video itu, sedangkan perkara itu adalah satu perkara jenayah. Jadi itu pendirian kami, dan selepas ini seluruh negara sayap wanita akan membuat laporan polis terhadap pihak yang telah membuat tuduhan terhadap Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali. Ada apa-apa pertanyaan? Jadi ada tiga perkara di situ. Satu adalah sokongan kita kepada Timbalan Presiden. Kedua adalah tindakan MCMC yang tegas terhadap siapa-siapa atau mana-mana pihak yang menyebarkan video tersebut. Ketiga adalah
kita akan membuat laporan polis seluruh negara. Ya. Selain daripada kita juga minta supaya rakyat Malaysia lebih matang dalam berpolitik, tidak terkesan dengan video-video yang secara jelas adalah bikinan pihak-pihak yang ada niat jahat terhadap pembina negara. Okey. Ada ya, silakan. You mentioned that you want to make a report to the police. So who do you want to accuse and make the report for? Kita kita tidak laporan polis adalah terhadap individu yang telah membuat pengakuan bersumpah. Tapi di dalamnya tu kita tidak akan bertanya sama ada video itu sah atau tidak sah. Tapi video itu sudah keluar kepada umum dan laporan polis terhadap video tersebut, ya, dan juga orang yang buat pengakuan tersebut. So yang itu. So the person is Haziq Aziz. Yeah, if that person mengaku di dalam video itu, yes, is Haziq, siapa namanya? Haziq Aziz. Yeah, Haziq. And one more question, that yesterday Sabah PKR Youth Deputy Chief Gleason statement that hint that Haziq Aziz was closely associated to refugees camp. So kita tidak ada bukti, hanya kenyataan seorang individu sahaja. Tapi apa berdasarkan apa? Kenyataan beliau tu bersandarkan apa? Jadi kita tidak boleh berpegang kepada kenyataan beliau sahajalah. Kalau sekiranya dia boleh bawa ke bukti, then I think I don't have to comment. Everybody will know. Maknanya, yalah, semua orang akan tahulah tanpa saya perlu memberi komen perkara tersebut. Baik. Wanita sendiri dipecahkan tim kita. Ya, kita dah saya tak tengoklah. Saya tak tengok video lucah tu. Saya lihat tonton yang video kenyataan bersumpah tersebut. Saya perlu stres kan. Saya tak tonton video lucah tersebut. Gambar tapi video. Kita mungkin saya tambahkan, I think sebab pimpinan pusat kita ditambahkan dalam satu grup WhatsApp group. Dengan itu yang kita bawa kepada kita, kata akan ada video yang akan keluar sebab dalam tajuk WhatsApp group tu diform oleh sesatu nombor yang tidak dikenali itu. Yes. Katakan Azmin Part 2-4. Meaning to say, perancangan ini akan ada video lagi yang dikeluarkan ataupun fitnah yang dikeluarkan yang kita tidak tahu. Tetapi laporan polis tu kita adalah kepada itu. Maksudnya nombor yang tidak dapat dikenal pasti ini. Macam mana dia boleh sebarkan dan dapatkan data semua ini, mesti ada satu yang terancam. Sebab ramai pimpinan atau umi kita juga terima. Dan diwujudkan dalam grup sebegitu. Maksudnya setiap peringkat. Di majlis pimpinan pusat, di majlis pimpinan negeri. Dan juga cabang. Macam tu, sebegitu. Jadi kita mahu ini juga disiasat sebab niat kita adalah untuk kita nak hentikan sebaran seperti ini di Malaysia ini melalui cara sebegini. Kita tidak mahu ada mangsa lagi yang terkesan dalam masa akan datang. Itu yang kita mahu, khasnya rakyat Malaysia tu kena kerjasama. Kalau ada nampak macam ni, just lapor saja kepada SKMM. Bukan saja parti, tetapi siapa yang terima dan nampak itu. Kita sebagai warga Malaysia yang cintakan negara kita dan mahu negara kita sebenarnya patut move forward from more than this lah. Kita should focus on pembangunan ekonomi negara kita, tetapi bukan dengan tujuan politik yang macam ni. Saya mula saya tak berapa perasan sangatlah, tapi bila saya dengar akuan bersumpah selepas video tu disebarkan, video lucah, kemudian keluar akuan bersumpah saudara Haziq, dan dalam akuan bersumpah dia ada sebut tentang dia minta supaya SPRM membuat siasatan korupsi.
terhadap Datuk Seri Azmin Ali. Dia ada sebut jumlah juga. Dia ada sebut jumlah. Saya tak ingat lah. Boleh lihat balik semula video tersebut. Jadi that clicks into my mind. Apa kena mengena dengan perbuatan luar tabii dia tu dengan amalan korupsi. Jadi dia hanya menggunakan video lucah tu untuk menarik perhatian orang ramai, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk provoke pengarah SPRM, ketua pengarah, untuk siasat kes korupsi. Dan dalam edaran video lucah tu juga diedarkan juga kononnya transaksi Maybank yang telah pun dinafikan oleh pihak Maybank. Mereka tidak ada transaksi yang demikian. Itu semua palsu. Jadi, so you can link that up together. Boleh hubungkan perkara tu. So kita boleh cakap yang ada tujuan untuk melanggar-langgarkan kedua. Ya, dia seolah-olahnya demikian. Jadi saya tak pastilah sama ada ni kerja orang dalam ke orang luar ke, itu saya tak pasti. Tapi kita boleh tengoklah siri apa video yang keluar, kenyataan yang keluar peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum keluarnya video lucah ni, that I think when you put that together you can complete the puzzle. But now you don't know exactly siapa orangnya lagi. Yes. Tapi kita dah tahu dah jalan ceritanya tu. Dah agak dah nampak dah. So can I know enough for video nampak tu? Itu. Are you saying that? No, I am not saying that. We don't know. The information is so intimate, so detailed on contact semua yang orang dalam parti. Tidak semestinya. Sebab mungkin ada pihak yang juga akan menggunakan itu sebagai senjata untuk pecah break the party. Itu juga ada tujuan. Pihak yang cemburu parti ini sentiasa mendapat perhatian. Yeah. Jadi mereka nak cuba menggunakan apa yang mereka rasa weakness dalam parti itu untuk break the party. So one of the things cabaran yang parti ini hadapi adalah yang selepas pemilihan itulah itu. So mungkin ada pihak yang akan menggunakan perkara itulah untuk pecahkan kesatuan dalam parti. Sorry, I think I will add because you asked whether the phone numbers that were added and whether that showed there was someone inside the party. No, penjawat awam pun ada. Because the way those numbers were added to the groups, there were hundreds, if not I could even say thousands, who were added to the group. I myself was added. Very similar to the attack that we faced on election day, where candidates and Wakil Calon, including myself, we were attacked. Our phones were attacked by the bot attacks, if you remember, on election day last year, where we could not use our phone. And thousands of calls were coming in throughout the day. So many here who were candidates kena on that day. So the similar modus operandi where these numbers have then been added to a group. When I was added to the group, I was shocked that my group had matsabu in it. I was like, whoa. But we left Lokman Nur Adam as well in the group. It was across the board, across different parties. All parties were added to the groups, not just Keadilan members. So our police report is also to the fact that somebody is using personal data on this level to achieve an agenda, and that is something the police must investigate. Right? Because our personal data includes our private phone numbers. And how is this being used by a certain party to manipulate the situation? Yes. So okay. Yang report polis tu dekat mana dan bila nak buat? Seluruh negara, all the states, semua negeri akan membuat laporan polis tersebut. Mereka akan maklumkan kepada media di negeri-negeri masing-masing. Yes. Bukan tak Aziz ya, termasuk mereka yang aktif mempromosikan benda tu tak? Atau macam mana? Cuma Aziz saja tu. Sebab itu juga sebab yang saya sebut tadi, kita menggesa sebenarnya pihak
SKMM untuk ambil tindakan ke atas mereka yang secara apa tu tidak bersalah untuk apa tu menyebarkan video lucah tersebut. Selagi tidak ada tindakan, maka perkara ini akan tersebar luas. Dan kita nampak dah keluar berapa video? Tiga termasuk pengakuan bersumpah. Akuan bersumpah. Ada. Empat video dan satu video snap video. Gambar video. Print screen perbualan. Jadi maknanya seolah-olah mereka tidak ada perkara yang menghalang mereka untuk melakukan jenayah tersebut, melakukannya tanpa makna jahat lah. Jadi saya nampak SKMM kena bertindak dengan segera, tidak boleh tunggu dan lihat. Jadi ini tak boleh lagi tular. Jadi bila tindakan dibuat, nanti saya nampak masyarakat akan berjaga-jaga dan berhati-hati untuk sebarkan. Saya khawatir sebab perkara ini sampai kepada anak-anak kita. Sebab dia terlalu meluas. Sebelum ini kita difahamkan tidak ada lagi tindakan terhadap Aziz Haziq kan? Dan kita faham dia masih lagi ahli parti. Mungkin bisa yang wanita nak buat usahaan ataupun Kita hanya setakat ni kita memang menggesalah dia digantung daripada kerjanya di bawah timbalan Menteri Perusahaan Utama ya, Dato' Sri Samsul Iskandar. Hanya sekarang ni kalau segi ahli parti, kedudukannya sebagai ahli parti itu, kita akan tunggu keputusan ataupun siasatan pihak berkuasa lah. Sebab dia sudah pun ditahan dan sudah menjalani pemeriksaan doktor. Jadi insyaAllah kita akan dengar apa laporan seterusnya lah. Tapi dari segi jawatan yang disandang adalah ketua AMK Satu Bung. Jadi saya nampak naik ketua. Saya syorkan parti menggantungkan keahliannya buat sementara. Tapi tidaklah membuangnya lagi selagi belum ada keputusan siasatan yang kuasa. Menggantungkan jawatannya sebagai naik ketua AMK Satu Bung Cabang Satu. Saya ingin menambah ya, mengapa wanita membuat press conference ini adalah untuk kita sama-sama memastikan tidak akan berlaku lagi ya perkara politik durjana seperti ini menggunakan video lucah terhadap para pemimpin kita, terutamanya seperti dalam keadilan dah dua kali berlaku 20 tahun yang lalu dan kali ini pula. Jadi kita tidak mahu perkara seperti ini berterusan dan berlaku lagi, bukan hanya untuk dua individu yang sedang menghadapi perkara ini sebelum ini 20 tahun yang lalu dan kali ini, tapi kita tidak mahu ianya berlaku kepada siapa-siapa lagi selepas ini. Sebab politik yang seperti ini memang kita tolak. Kita tolak habis-habisan dan kita juga mahu supaya kita mempunyai cara berpolitik yang betul, yang bersih, ya, kerana kita sekarang hanya ingin menumpukan untuk ke arah Malaysia Baru, untuk mengangkat negara kita. Ya, maknanya pemimpin-pemimpin kita jangan kacau mereka ya, dengan perkara yang seperti ini ya, mengganggu kerja-kerja mereka ya, tetapi supaya mereka menumpukan ya, terhadap kerja-kerja mereka sebagai pemimpin, sebagai menteri ya, sekarang ini. Aziz, Ketua AMK Satu Bung. Saya bagi Ketua AMK Satu Bung. Terima kasih. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay.